إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan jemaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai khutbah ini, saya ingin menyampaikan barang siapa yang memasuki masjid kemudian dia belum mengerjakan salat sunat dua rakaat, sebaiknya kembali berdiri dan mengerjakan salat sunat, karena ini adalah salah satu sunat yang diharapkan untuk kita kerjakan pada hari Jumat ini. Sunat jemaat mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 dan seterusnya berfirman, wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta amdara majma al-bahraini aw amliku huba. Ayat ini bercerita tentang masalah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pada seseorang yang Allah anggap lebih baik daripada Nabi Musa AS. Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada anak muda yang menyertainya, La abrahu hatta ablagha majma' al-bahrain. Kita jangan berhenti sampai kita bertemu dengan pertemuan dua buah lautan. Awam dihukuba. Atau kalau kita belum juga menemukannya, maka saya akan berjalan selama bertahun-tahun. Ayat ini menggambarkan semangat dalam belajar. Jadi ketika Allah memerintahkan Musa untuk belajar kepada seseorang, dan untuk bisa bertemu dengan seseorang itu, dia diharapkan untuk pergi ke sebuah tempat di mana ada pertemuan dua buah lautan. Dan Nabi Musa sendiri mengatakan, kalau kita tidak menemukan tempat itu, saya akan berjalan sampai bertahun-tahun pun untuk bisa menemukannya. Nah, semangat ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam, ya, kita harapkan untuk bisa mengupayakan proses pembelajaran ini hendaknya terus kita lakukan meskipun kita sudah dinilai sebagai orang yang mapan. Kita lihat kisah ini kemungkinan terjadi, karena memang tidak ada tafsir yang bisa memastikan kapan ini terjadi. Ini diperkirakan terjadi ketika Musa telah menyelesaikan penyeberangan di Laut Merah dan dia sedang bersama dengan Bani Israel selama 40 tahun di padang pasir Tib. Jadi ini dalam proses penantian tersebut yang 40 tahun di padang pasir, nah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar. Nah, semangat belajar seperti ini mesti kita tiru dalam kesaharian kita. Nah, kemudian berikutnya, kepada siapa muda Nabi Musa belajar, itu Allah mengatakan di ayat yang ke-65, bahwa jada'at dan min ibadina atainahu rahmatan minna rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Jadi menariknya Allah mengatakan bahwa dalam kisah ini, kalau kita lihat, Nabi Musa merupakan seorang nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Qur'an. Artinya beliau sangat luar biasa. Nabi Musa adalah seorang nabi yang kitabnya yaitu Taurat itu jauh lebih tebal daripada Al-Qur'an. Jauh-jauh lebih rinci cerita-ceritanya. Artinya apa? Dari segi ilmu beliau sangat
luar biasa. Tapi beliau masih disuruh untuk belajar. Berarti gurunya sangat luar biasa. Biasanya kita akan terpancing untuk mengetahui siapa orangnya. Tapi menariknya Allah dalam ayat ini hanya mengatakan, Allah hanya mengatakan bahwa gurunya hanyalah abdan min ibadina. Dia adalah seorang hamba dari hamba kami, dari sekian banyak hamba. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini posisi yang paling tinggi itu bukan ditunjukkan oleh status, ya, status kita di tengah masyarakat. Tidak ditentukan oleh tingginya pangkat kita misalnya di perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya orang ini, ya, sampai Musa harus belajar padanya. Allah hanya menyebut dia sebagai abdan min ibadina, hanya salah satu hamba dari sekian banyak hamba-hamba. Ini menunjukkan kehebatannya ketika seseorang betul-betul merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita ingin menjadi orang yang paling hebat, jadilah hamba Allah yang terbaik. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sikap Musa ketika ingin belajar kepada gurunya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Nah, inilah salah satu sikap seorang murid kepada gurunya. Jadi Nabi Musa meminta kepada abdan min ibadina ini, yang sebagian ulama mengatakan dia adalah Nabi Khidir, ya. Musa meminta agar, bisakah saya menyertai engkau sehingga saya bisa belajar dari engkau apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu metode belajar itu bukan cuma sekedar kita mendengarkan taklim. Jadi salah satu cara belajar itu bukan cuma kita itu mendengarkan ceramah. Salah satu metode belajar adalah kita menyertai guru kemanapun guru itu pergi. Karena pengalaman yang akan diambil dari pembelajaran ini, dari proses pembelajaran ini adalah bagaimana ini adalah pengalaman kehidupan. Dan menariknya, gurunya ini Allah katakan memiliki satu kemampuan, ya. Dia sebelumnya Allah mengatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh sang guru ini, wa'allimnahu min ladunna ilma. Jadi dia punya ilmu laduni, ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Dan Musa ingin belajar darinya. Nah, disinilah kisah itu dimulai. Dulu saya pernah menceritakan kisah ini. Kita lihat bagaimana sikap seorang guru kepada muridnya dan bagaimana murid ini menerima apa yang dilakukan oleh gurunya. Ketika Musa meminta kepada Khidir agar dia bisa belajar padanya, coba lihat apa yang dikatakan oleh gurunya. Qala innaka lan tastati'a maya sabra. Gurunya berkata kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa sabar bersama denganku. Nah, ini seorang guru yang sangat mengerti karakter daripada muridnya. Kalau kita lihat, Musa ini sebenarnya sudah diuji kesabarannya itu berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, beliau harus menempuh padang pasir yang sangat luas, ya, untuk bisa menyeberang ke negeri Madian. Kemudian beliau kembali lagi ke Mesir. Bahkan bukan cuma itu, di Madian itu beliau harus mengembalakan domba itu selama 10 tahun. Itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Bayangkan bekerja menganggur kambing itu selama 10 tahun. Setelah beliau dirasa siap, maka dia kembali ke Mesir. Dan sekarang yang dihadapi itu bukan tanggung-tanggung. Yang dihadapi itulah Bani Israel, sebuah bangsa yang suka sekali membantah. Meskipun mereka sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat,
tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang dalam kacamata kita menunjukkan orang yang tidak bersyukur. Baru saja mereka diselamatkan di seberang laut merah, mereka langsung minta kepada Musa, "Wahai Musa, bisakah engkau membuatkan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan yang disembah oleh para penyembah berhala itu?" Bayangkan, baru saja mereka melewati laut merah, baru saja dibukakan kepada mereka lautan, dalam setelah itu mereka ingin dibuatkan berhala. Jadi beliau menghadapi sebuah kaum yang sangat luar biasa, dan beliau sabar untuk bisa menjalaninya. Nah, ketika gurunya mengatakan kepadanya, "Kamu tidak akan sabar untuk menyertai saya," mungkin dalam hati dia akan bilang, "Yang benar sih, bukankah saya selama ini sudah menjalani begitu banyak hal-hal yang membutuhkan kesabaran dari diri saya." Kan, tetapi kita lihat sopannya seorang murid. Dia mengatakan, "Qala satajidni insya Allah sabira wa la asilaka amra." Jadi dia mengatakan bahwa mudah-mudahan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan karunia kesabaran kepada aku, dan aku tidak akan melanggar apapun yang engkau perintahkan. Nah, di sini lah dimulai kisahnya bagaimana Khidir bersama dengan Musa itu menaiki sebuah kapal. Nah, setelah mereka sampai di seberang, kapal itu dirusak oleh Khidir sehingga kapalnya karam. Lalu apa kata Musa? "Apa yang kau lakukan? Engkau bisa menenggelamkan orang-orang yang ada di kapal ini. Mengapa engkau melakukan sebuah perbuatan seperti ini?" Nah, lalu apa kata Khidir? "Bukankah sudah aku bilang kepada engkau bahwa engkau tidak akan sabar untuk menyertaiku?" Lalu apa kata Musa? "Oh iya, saya lupa terhadap janji yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berikutnya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama." Nah, kemudian mereka bertemu dengan seorang anak kecil. Anak tersebut dibunuh oleh Khidir. Lalu apa kata Musa? "Mengapa engkau membunuh seorang anak ya, yang dia belum pernah melakukan kejahatan? Sesungguhnya engkau melakukan sebuah kemungkaran yang besar." Diingatkan lagi Musa akan janjinya, "Bukankah sudah aku bilang kepada engkau bahwa engkau tidak akan sabar untuk menyertai?" Lalu kata Musa, "Ya sudah, kalau sekali lagi saya tidak sabar dengan apa yang kau lakukan, maka itulah saatnya kita berpisah." Nah, yang terakhir, ketika mereka mendatangi sebuah kaum, kemudian mereka minta dijamu oleh kaum tersebut, kaum tersebut tidak mau menjamu Khidir dan Musa. Nah, kemudian ketika mereka berjalan di kampung tersebut, Nabi Khidir melihat sebuah bangunan yang dindingnya sudah miring, mau roboh. Nah, kemudian Khidir mengajak Nabi Musa ini untuk membetulkan dinding tersebut sehingga dia bisa tegak kembali, tidak jadi roboh. Musa berkomentar, "Ya, luar biasa Anda. Ya, kita minta dijamu, mereka tidak jamu. Tapi ketika ada bangunan yang rusak, ya, dari salah satu rumah mereka, engkau perbaiki. Kalau engkau mau, engkau bisa minta upah dari mereka terhadap apa yang sudah engkau lakukan." Apa kata Nabi Khidir? "Inilah saat perpisahan antara aku dengan kamu. Akan aku sampaikan kepada kamu apa hikmah dari semua yang sudah kita lakukan selama ini. Akan hanya perahu yang aku lubangi. Sesungguhnya penguasa negeri ini adalah orang yang sangat zalim. Dia akan mengambil perahu-perahu yang dimiliki oleh warganya, dia rampas. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, maka pemilik perahu ini tidak akan lagi memiliki mata pencaharian. Jadi kalau saya rusakkan perahu itu, dia bisa membetulkan perahu itu
dan dia masih memiliki perang tersebut, tidak jadi diambil oleh penguasa. Akan hanya anak kecil yang aku bunuh itu, maka sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepadaku bahwa kelak kalau anak ini besar, dia akan menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang bisa membuat orang tuanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan karunia kepadanya dengan dibunuhnya anak ini karena dia belum pernah melakukan dosa, maka dia masuk ke dalam surga. Dan kelak orang tuanya pun akan melahirkan kembali anak yang saleh. Akan halnya dinding yang aku perbaiki ini, dinding ini adalah milik daripada anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal. Kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Dan Allah tidak ingin kalau dindingnya ini terbuka, maka masyarakat yang tidak mau menjamu kita tadi itu akan menemukan harta karun yang terdapat di balik dinding tersebut. Allah menginginkan dengan kita membetulkan dinding ini, maka kelak ketika nanti anak yatim ini dewasa, mereka akan menemukan harta karun yang disembunyikan oleh orang tua. Nah, inilah gambaran kepada kita bahwa bisa jadi dalam kehidupan ini ada hal-hal yang mungkin tidak logis yang kita alami dalam kehidupan. Tapi yakinlah, di balik semua itu pasti ada rencana Allah yang kita tidak tahu. Itulah sebabnya dari pelajaran berharga dari kisah figur ini, kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, yakinlah bahwa di balik semua itu ada hikmah yang ingin Allah berikan pelajarannya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adrim wa tafadhal wa barik لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأم كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا كلمة إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا أخويا يا حاجة ربنا